taruh aja. Udah pulang? Bibi bikinin makan malam ya. Rafa. Kalau ada yang gak kamu suka, kamu bicara baik-baik sama papa. Kamu udah gede, jangan bersikap seperti anak kecil terus. Kalau emang papa gak nganggap aku anak kecil, pa. Harusnya nanya aku dulu, pa. Gak ngambil keputusan sendiri, pa. Papa lakukan ini semua untuk kebaikan kamu. Papa ingin kamu jadi anak yang soleh. Pa, 17 tahun aku hidup, pa. Papa kemana aja? Baru sekarang pengenan jadi aku anak yang alim. Papa mau menjadi imam yang baik untuk keluarga kita. Ma, kasih tahu Rafa, Ma. Kalau agama itu penting. Rafa, kamu tuh udah gede. Kamu udah dewasa. Jadi semua dosa kamu yang tanggung. Dan kamu, Pa. Kamu bilang kamu mau jadi imam yang baik. Tapi 17 tahun lalu kamu udah kacauin semuanya. Pa. Please. Udah. Udah cukup. Please, berantemnya cukup. Rafa capek. Please. Rafa cuma mau mastiin satu hal kok. Satu hal aja. Bukan anak kalian kan? Biar papa gak usah capek-capek jadi imam yang baik. Mama juga gak perlu pura-pura peduli sama aku. Tinggal kasih tahu aku aja. Orang tua kandung aku di mana? Jadi aku bisa cari sendiri. Puas Mama sekarang. Mama lampiaskan kekecewaan Mama sama Papa kepada Rafa. Kalau sampai Rafa ngadu sama Papa kamu, bukan aku sama Rafa aja yang hancur, tapi kamu juga. Bibi mending ngomong aja deh sekarang. Bibi tuh orang tua kandung aku kan. Ya, atau paling enggak pernah ketemu lah sama mereka. Masa mereka enggak pernah nyamperin aku sekalipun. Maafin Mama ya. Mama gak ada maksud buat kamu punya pikiran kayak gini. Papa tuh apa ini sama keluarga lain, Ma? Apa iri sama keluarga teman-teman Papa? Papa pengen pulang sehari aja, Ma. Apa pengen pulang?
merasa tertekan. Tapi gak apa-apa, kalau emang Rafa bukan anak mama papa, Rafa siap kok pergi dari sini. Kamu tuh anak mama. Maafin mama ya.